Tiga pemuda terekam kamera pengawas atau CCTV saat melakukan aksi pencurian belasan sisir pisang di salah satu lapak pedagang yang berada di Jalan Raya KSU, Sukmajaya, Kota Depok. Dalam rekaman CCTV, tiga pemuda bonceng tiga menggunakan sepeda motor jenis matic mendatangi lapak pedagang korban. Mereka pun terlihat berbagi tugas, dua pelaku beraksi untuk mengambil pisang yang berada di lapak pedagang pisang itu. Sementara satu pelaku lainnya menunggu di atas motor sambil mengamati situasi sekitar. Ditemui Senin siang, Reza, pemilik lapak pisang, mengatakan peristiwa itu diketahui saat dirinya datang ke lapak untuk berjualan dan mendapati pisang dagangannya sudah tidak tersisa. Pelaku diketahui datang dari arah Jalan Raya Boulevard GDC dan kabur ke arah yang sama. Dari arah mana, Bu, kawan? Dari arah GDC. Pulangnya balik lagi ke sana? Iya, pulangnya balik lagi. Itu berarti mereka bonceng tiga, Bu? Iya, bonceng tiga. Pelaku membawa kabur 18 sisir pisang, hingga pemilik lapak pisang mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Ronaldo Jerry, JAK TV.